WL-nya yang masih belum datang, ya. Kita angkat ujian, datanglah ke kainnya. Ya, kita akan ketika ini datanglah. Tepuk tangan ya, semangat ya, yuk. Kami syukur kepada-Mu, Bapa. Kami syukur kepada-Mu, Bapa. Kau sangat ajaib bagi kami.
Supaya sungguh-sungguh Tuhan kami boleh menikmati akan hadirat-Mu, menikmati akan kuasa-Mu dinyatakan. Kami berdoa tiap yang bergerak dalam pelayanan Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Pertolongan dalam ibadah kita
datangnya dari Dia Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sapa sekali lagi Bapak Ibu guys, saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak Ibu. Saya mau tanya nih pada jemaat tempat ini, Tuhan Yesus baik gak buat Bapak Ibu dan saudara semuanya? Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus itu sangat baik ya buat kita semua yang di sini. Karena di waktu saat-saat ini, masa-masa pandemi, Tuhan Yesus masih tetap sangat baik buat kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Nah, kita sekarang puji kami betapa baiknya Engkau Tuhan. Jiwaku diselamatkan, betapa
masih kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Walaupun di mana-mana, di sana, semua pusing. Tapi tempatnya ada yang pusing? Gak ada. Beneran nih gak ada nih. Puji nama Tuhan kalau gak ada. Sehat semua ya. Amin. Kita pujikan. Walau sana-sana pusing, tapi kita di sini tidak ada yang pusing. Puji nama Tuhan. Supaya tidak ada halangan satu pun apa, kami serahkan. Karena kami tidak punya siapa-siapa, kami hanya punya Tuhan. Maka jika kekurangan kami, kebutuhan kami, kami serahkan Tuhan. Karena kami percaya pada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang istimewa, yang bijaksana, yang kami andalkan hanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tinggal tunggu jawaban Tuhan. Terus tanggalnya 26 September, cucu saya melahirkan dengan selamat, tidak ada halangan satu pun.
Kami mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan karena Tuhan memberi keselamatan untuk kami. Permintaan kami sudah dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya Tuhan yang istimewa, yang bijaksana, yang kami andalkan hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat menyukupi kebutuhan kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Kami akan memuji Tuhan. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus namanya Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Tapa terima kasih, tapa terima kasih, tapa di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Tanya, tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun banyak yang rebah karena kondisi saat ini, kondisi COVID-19, banyak orang yang tenang, tapi kita bersama Tuhan, kita tetap berdiri, kita anak-anak Tuhan, hanya menonton saja. Itu yang ada di firman Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan ini, saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Sekali katakan 200 ribu. Walau besar
Oke, shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat pagi. Ya, kita akan melihat bahwa Tuhan itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk Ibu yang sudah bersaksi menguatkan kita bahwa di tengah situasi yang tidak menentu, ada satu jaminan buat kita umat-umat Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Ya. Saat ini di saat dunia merasa bahwa COVID hampir berakhir, banyak peramal, pakar ekonomi mengatakan setelah semua divaksin, dunia ini akan aman. Tapi satu hal yang kita perlu sebagai gereja pahami, bahwa pandemi saat ini adalah salah satu tanda di mana Tuhan mau datang. Setuju? Di dalam Matius 24 ayat 7, kalau kita melihat dalam versi bahasa Inggris, di sana ada wabah penyakit. Ya, kalau pestilence, tapi di dalam bahasa Indonesianya tidak ada, Bu. Kalau di dalam bahasa Indonesia hanya kamu akan dengar deru perang, kabar perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah baru apa? Permulaan. Kalau permulaan begini rasanya, bagaimana nanti benar-benar masa kesukaran itu? Saya punya orang tua usia tahun ini 73 tahun. Salah satu kesukaan dari papa saya adalah dia mengkhotbahkan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Karena baginya saya tanya, kok khotbahmu itu terus topi? Ya, itu yang harus kita khotbahkan, bahwa Yesus sudah mau datang. Saya tanya sama dia, karena papa saya stroke, dia susah ya kalau suruh pakai masker keluar gitu kan. Sudah marah terus, gak mau bilang, sekarang harus pi, ini wabah. Saya bilang sama dia, pernahkah kamu berpikir selama berapa puluh tahun khotbah bahwa wabah itu seperti saat ini? Orang Jawa bilang apa, papa geblok ya? Seperti saat ini. Baik Bapak Ibu yang usia lansia, pernahkah berpikir akan seperti saat ini? Tidak pernah kita berpikir. Dan ini biasanya wabah hanya terjadi di satu negara, beberapa negara. Dan COVID-19 ini sungguh luar biasa, karena seluruh dunia, tidak ada yang tidak kena. Ya, katakan di sini. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan kita umat Tuhan? Yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan, pandang ke atas, lihat. Pada waktu murid-muridnya tanya, bila manakah kedatanganmu? Yesus tidak bilang kapan dia datang, tapi yang dia katakan, lihat. Ya, di dalam Matius 24, lihat, perhatikan. Kalau itu semua menunjukkan tanda-tanda, ketahuilah bahwa waktunya sudah semakin dekat. Mungkin kita yang masih muda berpikir, oh saya masih muda, bahwa Yesus datang nanti, nunggu saya punya anak dulu. Ya, yang orang tua saya mau ngomong cucu dulu, yang sudah tua mau ngomong buyut dulu. Tetapi satu hal
virus corona ini merenggutnya nyawa seseorang dalam hitungan hari. Kelihatannya sudah mulai mereda, tapi hampir setiap hari saya di kantor mendapat surat kematian. Ahli waris datang ke kantor, ternyata loh kenapa? Orang tuanya meninggal, anaknya meninggal. Kita kalau dulu heboh, anak muda meninggal, kenapa? Ya, sekarang banyak anak muda, bahkan salah satu karyawan kita yang ada di Bali, marketing kita usia 29 tahun meninggal karena COVID. Inilah hal dikatakan kalau gereja tidak mengajarkan kebenaran dan mempersiapkan jemaat pulang ke surga, betapa jahatnya gereja itu. Saat ini yang saya mau sampaikan bukan kabar baik yang enak-enak, tapi saya mau sampaikan satu amaran bahwa kita harus siap pulang ke rumah Tuhan. Bukan menunggu kedatangannya yang kedua kali yang kita bilang kiamat, karena anytime, setiap saat kiamat itu bisa terjadi dalam hidup kita, betul? Tidak kita bisa berpikir bahwa oh masih nanti kiamat itu, masih nanti. Iya, tetapi kiamat pribadi bisa terjadi dalam diri saudara dan saya anytime. Minggu yang lalu kami melayat. Nah, ada seorang anggota gereja kami yang usianya 80 tahun, sehat. Tiap hari lari-lari, di usia sekian itu masih jalan pagi, sehat. Di pagi hari, pada waktu Paskah ya itu, Minggu Paskah, kan Jumatnya libur, Jumat Agung, dia suruh anaknya pulang semua. Saya mau kalian pulang. Kenapa? Ya enggak apa-apa, ketemu aja. Hari Minggunya anak-anaknya balik, Senin paginya dia bangun seperti biasanya aku di depan rumah. Dia merasa lemas, dia masuk ke rumah. Dia merasa lemas, dia teriak kepada tetangganya karena dia duda sendirian. Tolong, tolong. Tetangganya datang, dia sudah pingsan. Dibawa ke rumah sakit, dalam perjalanan sudah tidak ada. Betapa singkatnya hidup kita ini. Meskipun kita dipanggil Tuhan lewat corona dan corona, kita harus waspada. Tuhan menjanjikan penyertaannya seperti aku yang lagi. Tapi Tuhan tidak berjanji kita tidak melewati bahaya. Pencobaan tetap ada. Karena Yesus dalam doanya kepada Bapa, aku tidak meminta kepadamu ya Bapa mengangkat mereka dari dunia ini. Betul? Yesus tetap mau kita ada di dunia ini untuk sekolah. Tapi dia mau kita ada dalam perlindungannya. Apakah berarti di dalam lindungan Tuhan tidak ada kematian? Ada. Tapi ada keselamatan di balik kematian. Ada pengharapan di balik kematian. Itu yang harus kita pegang teguh sebagai umat Tuhan. Dan minggu ini kita mau belajar bagaimana percaya yang benar. Saudaraku, kita kembali ke dasar kepercayaan kita. Apa dasar kepercayaan kita? Selamat hanya oleh iman. Selamat oleh iman, selamat oleh perbuatan, atau selamat oleh iman dan perbuatan? Pertanyaan saya. Ada tiga. Yang pertama, selamat hanya oleh iman. Kedua, selamat oleh perbuatan. Yang ketiga, selamat oleh iman dan perbuatan. Mana yang saudara pilih? C katanya ya. Iman dan perbuatan. Bagaimana Pak Pendeta? Satu, dua, atau tiga, Pak? Empat. Satu atau tiga? Coba kita lihat ayat kita. Kita baca sama-sama Yohanes 3:16. Satu, dua, tiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu atau tiga? Satu. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus bilang apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tidak, Yesus bilang supaya setiap orang yang percaya kepadanya dan menurut akan beroleh hidup yang kekal.
keselamatan hanya satu. Gereja apapun kalau kita percaya Kristen, dasarnya ini, betul ya Pak Pendeta? Kita selamat hanya oleh iman, just by faith, bukan oleh perbuatan. Tadi Bapak bilang C, saya juga setuju, iman dan perbuatan. Kita mau lihat dulu, kalau percaya oleh perbuatan, banyak orang melakoni, banyak orang berbuat baik. Saya tanya, buat apa? Ben selamat. Betul? Menyimpan pahala di surga, supaya pada waktu nanti ditinggal, waktu sakaratul maut, malaikat apa yang datang itu ditanya perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan jahatnya, sehingga selamat. Tapi jelas iman kita, konteks iman kita, bahwa kita sebagai orang Kristus selamat hanya oleh iman. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, kok bisa? Tadi kan keliru, harusnya iman dan perbuatan. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu yang sudah berumah tangga. Kita menikah dasarnya apa? Cinta. Cinta, harta, dan takhta. Yang mana? Yang pertama cinta, kedua cinta dan harta, yang ketiga cinta, harta, dan tahta. Tiga-tiga dipikirkan. Pak Pendeta waktu memberkati mempelai, dasarnya apa? Apakah mengasihimu? Ya tak, mempelai dalam suka dan duka, dasarnya itu kan? Bukan apakah kamu mencintai karena dia punya mobil Mercy, punya rumah, orang tuanya sudah mati, warisannya banyak? Enggak. Saya mau menggambarkan apa itu percaya. Percaya itu mengasihi, cinta. Kenapa? Terus seorang suami bilang, aku mencintaimu, gombal. Kenapa kalau dibilang gombal? Karena cinta hanya di bibir. Cinta tidak dibuktikan dengan perbuatan. Ya kan? Tetapi kalau mau menikah itu cinta tanpa syarat. Tapi cinta itu adalah sesuatu yang abstrak, sama seperti iman dan percaya adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Dia bisa dideklarasikan, diwujudkan dengan perbuatan. Kamu mengasihi orang tua enggak? Kasih, tenane. Iya, nek disuruh orang tua nurut enggak? Enggak lah, ya itu berarti tidak mengasihi. Ini yang mau konsep yang saya mau sampaikan dan Rasul Paulus katakan. Kita hidup tidak di bawah hukum Taurat, kita hidup di bawah iman kepada Yesus dan keselamatan hanya melalui Yesus. Tetapi iman itu ditunjukkan melalui, ya, jangan kebalik. Tidak ada satupun perbuatan kita yang dapat menyelamatkan kita. Karena perbuatan baik kita bukanlah dengan kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih yang tidak menuntut balas, tidak minta pamre. Tapi seringkali bisa enggak kita gitu? Terhadap anak kita aja kadang orang tua kalau marah, "Kowe cilik tak gedheke, gedhe gak ngerti karo wong tua." Itu pamre enggak, Saudara? Ya kan? Wong tua wis kesel-kesel kerja sampai itu basa tuwek kok gak ngerti karo wong tua. Sekarang wayahe kowe ngeki mamae, ini bapak ibue. Tanpa kita sadari, kita perbuatan baik kita terhadap anak kandung kita sendiri aja kadang minta pamrih. Saya kadang sama anak saya, "Mami sudah capek kerja loh, pagi sampai sore sekarang ayo dipijetin." Ya, dibilang di kita tidak ada perbuatan baik kita yang dapat menyelamatkan. Jadi clear ya Bapak Ibu, selamat hanya oleh iman, percaya. Tetapi dalam percaya itu kita tunjukkan di dalam perbuatan. Jangan kebalik.
Orang yang percaya pasti menurut, tapi orang yang menurut belum tentu percaya. Ya wis ben gak diseneni wis manut ae, manut gitu kan? Seringkali kan begitu dalam kehidupan kita. Wis menenge wis manut. Orang manut belum tentu percaya. Belum tentu tegri loh. Tapi dia daripada geger gitu kan. Tetapi orang yang percaya, orang yang mengasihi, pasti dia melakukan perbuatan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Kalau kita mengasihi pasangan kita, kita akan dengan tulus melakukan perbuatan yang dia suka, betul? Dia nggak suka pedes, dimasaknya pedes ben, gitu kan? Apakah itu kasih? Ya enggak, jarak namanya, betul kan? Itu demikian juga di dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Banyak orang bilang, saya sudah berbuat baik, sama seperti seorang pemuda Israel itu. Tuhan, apalagi yang kurang? 10 hukum sudah tak turut, ngasih perpuluhan sudah, hormat orang tua sudah. Apalagi yang kurang? Kenapa dia berkata demikian? Karena dia percaya keselamatan oleh perbuatan. Itulah yang Yesus betulkan. Yesus betulkan pada saat Yesus datang di dalam Matius 5:17-19. Jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Satu iota pun tidak akan berubah dari hukum itu. Tapi aku datang untuk menggenapi. Tuhan Yesus tidak merubah hukum. Hukum tetap ada, tapi dia menggenapi, dia menunjukkan bagaimana melakukan kasih kepada Bapa. Karena hukum kasih itu dipangkai jadi dua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap piye. Betul gak? Caranya mengasihi itu bagaimana? Ya satu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kalau kamu kasih Tuhan ya jangan ada Allah lain. Jangan menduakan Tuhan. Itulah penjabarannya. Tetapi keselamatan hanyalah oleh iman. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Jangan bilang saya sudah berbuat baik loh, saya belum begitu. Ingat, itu tidak menyelamatkan. Tuhan bilang perbuatan baik kita itu seperti kain lalat. Enggak ada worth it-nya gitu loh. Apa sih bahasa itu? Enggak ada bandingannya dibanding keselamatan. Saya mau bacakan. Orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan harus memiliki isi di dalam percayanya. Jadi jikalau kita mengatakan aku percaya kepadamu, itu pasti ada urusan mengapa kita mengatakan aku percaya kepadamu. Tidak mungkin kita bertemu orang di jalan lalu berkata aku percaya kepadamu. Kita bingung apa maksudnya. Tapi kalau kita sedang berurusan dengan seseorang, bisnis, perjanjian, atau lainnya, lalu salah satu berkata, aku percaya kepadamu, pasti isinya percaya itu. Begitu pula ketika kita percaya, aku percaya kepada Tuhan, pasti ada isinya. Dan percaya kita kepada Tuhan bukan temporary atau sesaat, satu dua hal, melainkan seluruh hidup kita, hidup karena percaya. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 5:7. Ada ditulis di sana, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Sebuah kehidupan yang percaya adalah satu kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara bilang, saya percaya kepada Yesus. Tapi itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan apa, Bapak, Ibu? Tindakan. Action-nya ada. Kalau percaya toh enggak dibuktikan tindakan, namanya? Omdo, omong doang. Betul gak?
sama seperti seorang pria ngomong aku cinta padamu. Cinta berjanji-janji terus menyakitin hati, membuat pasangannya menangis terus, itu cinta apa cinta? Kan gitu kan? Karena cinta itu berkorban dan cinta itu tidak menyakiti. Itu jelas dalam 113. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia datang menunjukkan kebenaran bahwa untuk selamat kita harus sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Dan Yesus ini inkarnasi, dia menjelma menjadi manusia, menjadi contoh buat saudara dan saya bahwa kita bisa hidup benar dan hidup tidak berdosa dengan bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Itulah kehidupan yang kita mau saat ini. Inilah yang kita mau belajar saat ini. Pagi hari ini, I want to be like Jesus. Saya mau menjadi seperti Yesus. Ada sebuah lagu terkenal yang kata-katanya begini. They say I am a dreamer, blind and cannot see, that life consists of living only to earn money. Well, that is what I am, Lord. Won't you care for me? I only want to be like the man of Galilee. Pernah tahu lagu ini? Refnya seperti gini. I want to be like, I want to hear like, I want to see like the man of Galilee. I want to talk like, I want to walk like, I want to be like the man of Galilee. Ini lagu salah satu lagu himne lama ya. Kalau dikuping judulnya The Man of Galilee. Dikatakan di sini, saya mau seperti The Man of Galilee, laki-laki dari Galilea itu siapa? Yesus. Apa yang kita mau dari Yesus? I want to be like, saya mau menjadi seperti dia. I want to hear like, saya mau mendengar seperti Yesus mendengar. I want to see like, saya mau melihat sama seperti Yesus melihat. And then I want to talk like, saya mau berbicara seperti Yesus berbicara. I want to walk like, saya mau hidup, saya mau berjalan seperti Yesus. Dan I want to be like, saya mau seperti the man of Galilee, saya mau hidup seperti Yesus. Itulah patron kita sebagai umat Tuhan. Kita punya arah ke sana. Karena Bapa itu sempurna, kita mau juga sempurna sama seperti Bapa. Caranya, hiduplah seperti Yesus hidup. Gampang apa susah, saudara? Kalau Yesus ditampar pipi kanan, suruh kasih pipi kiri, kok enak? Ya kan? Itu baru satu ya, Pak ya. Bagaimana cara Yesus berbicara? Bagaimana cara Yesus bersikap? Bagaimana cara Yesus menyikapi sesuatu? Ini adalah satu proses seumur hidup. Dan itulah kita sekolah. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan atas hidup kita untuk mengisi percaya itu? Isi percaya kita kepada Allah adalah mengikuti jejak Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus kita kenakan dalam hidup kita setiap hari, sehingga orang bisa menemukan kehidupan Yesus dalam hidup kita setiap hari. Saudara bisa lihat apa inti keselamatan dalam kitab suci. Kita lihat pada waktu penciptaan kita adalah manusia yang sempurna. Di dalam Kejadian 1 ayat 26-27, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita Allah ya maksudnya. Pertama kali manusia itu sempurna menurut gambar rupa Allah. Apakah secara wajah
wajah saja? No. Secara karakter. Betul? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa memiliki karakter Bapa, memiliki karakter Yesus di dalam kehidupannya, sehingga wajahnya bisa memancarkan kemuliaan Allah. Akibat dosa itu jatuhlah manusia dalam dosa, sehingga di dalam ada perjanjian keselamatan. Di dalam perjanjian baru, keselamatan itu dinyatakan dengan Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit. Dan ditutuplah Alkitab ini dengan kitab Wahyu pasal 22, bahwa dari yang tidak sempurna, yang sempurna menjadi tidak sempurna dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, Dia menjanjikan kesempurnaan dunia baru. Kita sudah melewati fase ini, saudara. Kita di fase menjelang kedatangan Tuhan. Dan saudara tahu pada waktu Yesus datang, apa yang tidak dirubah? Apa yang tidak dirubah, Pak, Ibu? Saudara akan cantik, tapi tetap wajah saudara. Kita akan sempurna, bukan terus saya berubah jadi artis gitu, Pak, ya. Orang tetap, kalau kita tetap bisa masuk surga, orang akan tahu saya Aileen gitu. Tapi sempurnanya saya, betul? Tapi ada yang tidak dirubah, yaitu karakter. Dan dunia inilah, Bapak Ibu, sekolah seumur hidup, supaya kita punya karakter seperti Yesus. Untuk sekolah ada ujian-ujiannya. Kalau tidak lulus, remedi-remedi, betul nggak? Dan itulah sebabnya kenapa, kok saya sudah umat Tuhan, kok saya masih menderita? Iya, karena proses sekolah. Tuhan mengkikis kita punya karakter-karakter yang jelek. Kalau saudara sudah perpuluhan, oke, berarti secara keuangan saudara sudah tidak punya beban di situ. Tapi oh, mungkin saya secara makanan belum sempurna, ya akan dikenak di situ. Benar enggak? Dan masing-masing orang ini akan on proses. Katakan di sini, keselamatan itu diadakan agar umat pilihan dikembalikan ke rancangan sempurna oleh Allah. Dan model manusia yang sesuai rancangan itu adalah Yesus. Dan kalau kita mengakui Dia sebagai Tuhan, kita akan taat kepada-Nya, mengenakan hidup-Nya di dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan hari ini, kita harus berbeda, karena kita umat Tuhan. Nah, kitab dalam Roma berapa, Pak? 12 ayat 1 dan 2 ya. Ayat yang kedua, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Tidak boleh sama, saudara. Kalau sekarang anak-anak muda sukanya sama. Anak-anak saya masih kecil aja sukanya sama BTS, tahu ya? Ya, saya enggak suka banget laki-laki kayak bencong semua. Tapi anak-anak sekarang, wah, semua potongan rambut minta kayak BTS. Ya, yang lain punya ini sendiri. Kenapa? Kita punya patron. Saya mau seperti dia. Betul enggak? Zaman dulu mau potongan Pak Karno, semua potongan rambutnya. Ya, Lady D, satu tokoh yang terkenal, sehingga potongan rambut apa? Lady D. Ada ya, Bu, ya? Saya masih kecil, minta potong rambut model apa? Lady D. Kenapa? I want to be like her. Saya mau seperti dia. Nanti ada artis pakai baju apa? Saya mau seperti itu. Seperti siapa? Seperti karakter orang-orang yang kita sukai. Tapi di sini kita belajar, I want to be like the man of God. Saya mau punya karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saat kita ada dalam proses, kita mendapat pencobaan, kita mendapat kesukaran, kita mendapat masalah, sikap kita harus berbeda. Tadi dikatakan, meskipun berapa tadi, 1000 rebah, ya sana sini situ pusing, kita umat Tuhan tetap bisa tersenyum. Saat semua pusing, kita tetap bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mencukupkan kita. Ada orang bingung, piye to kok wis iso guyu-guyu lah koyo ngene lho, kadang.
Beberapa nasabah sering tanya ke saya, Ling, bagaimana menurut kamu? Iki piye gitu nih, Ling? Ekonominya seperti apa? Saya hanya menjawab, kamu mau jawab secara ilmu pengetahuan apa alkitabiah? Karena kalau alkitabiah beda ya, Pak. Memang beda, beda. Kalau secara alkitabiah, ini harus terjadi dan semakin lama akan semakin berat sampai manusia itu benar-benar give up, menyerah sama Tuhan. Jadi itulah nanti menjelang ada 7 bela, masa kepicikan Yakub, semua dalam kitab Wahyu mulai 14 itu kitab-kitab dibuka. Ya kok medeni men, katanya gitu kan. Loh, kan kita tanya, mau secara apa? Secara ekonomi. Hari ini seminar-seminar semua ekonomi akan pulih. Saat semua sudah divaksin, semua akan baik-baik saja. Yakin saudara? Kita sini sudah vaksin semua, Pak? Saya sudah. Loh, sudah daftar di Dinkes? Semangat. Loh, daftar, Pak? Oh, sorry, gulat sedikit ya. Kita daftar lewat Dinkes online, Pak. Gereja, gereja saya hari Minggu lalu online, besok tanggal 20 sudah suntik. Semua, boleh. Daftar sendiri ya, Dinkes. Online ke Dinkes gereja ini nanti dikasih kuota. Pupuk Sinovac. Jangan apa satu nih? Nusantara. Astra. Sini kan. Ya, itulah. Ya. Tapi ada kabar baiknya juga, ada kabar buruknya. Teman saya juga orang gereja, dia bekerja sebagai perawat. Januari kemarin sudah di vaksin, sekarang ya kena COVID. Ya, jadi jangan, saya mau cerita COVID ini kenapa? Orang yang divaksin merasa saya sudah kebal COVID. Baliknya aku gak nganggo masker, saya jalan-jalan, saya freedom. Yang seakan-akan sudah dunia itu gak ada COVID. Saya jalan-jalan pergi keliling itu tempatnya nongkrong-nongkrong sudah rame. Kenapa? Saya sudah gak ada COVID gitu. Kumpul-kumpul mereka, aku sudah divaksin loh. Ya, sama seperti itu kehidupan kita saya mau gambarkan. Saya sudah terima Yesus loh. Saya sudah iman sama Yesus. Whatever I do, saya sudah di bawah kasih karunia. Saya pasti selamat. Apakah begitu? No. Keselamatan itu harus dipertahankan. Keselamatan itu harus diperjuangkan. Tidak ada ilmu sekali selamat tetap selamat. Pokoknya aku harus dibaptis ikut Yesus selamat. Apapun yang saya lakukan saya selamat. No. Kita ikut dalam pertandingan. Betul kan? Betul. Kalau enggak, Rasul Paulus enggak mengatakan aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Sudah sampai garis finish, toh? Pertandingan itu perlu sparing, perlu waktu, perlu latihan. Dan Alkitab menggambarkan itulah kehidupan umat Tuhan. Ada anak buah saya, sekretaris saya. Dia datang ke saya, Bu. Saya dari lahir Kristen, Bu. Di anggota GKJ. Terus kenapa? Yang di kantor itu yang Kristen 1, 2, 3 ini. Oke, terus kenapa? Kok saya lihat yang Kristen ruwet ya, Bu, hidupnya. Terus maksudmu piye? Saya bilang gitu. Apakah ikut Tuhan tambah ruwet, Bu? Kamu bagaimana? Saya kok tambah ruwet ya, Bu? Ya kenapa? Karena dia menikah dengan orang Muslim, dikristenkan, Pak. Saya bilang, ruwet gak saya ini? Ruwet. Lah kenapa lah? Kamu gak ikut Tuhan, no? Kamu cari tidak seiman. Loh, tapi kan sudah saya baptiskan, Bu. Iya, kamu baptiskan, kamu bisa ajar dia gak? Apakah kamu sudah menjadi figur imam bisa tarik jiwa? Kalau gak bisa, ya kamu jiwa tarik ya, Pak, ya. Gak tarik jiwa, jiwa tarik. Itu yang bikin kamu ruwet pilihan kamu sendiri. Seringkali umat Tuhan dikasih jalan lurus, mulek gitu. Betul gak? Kita yang cari jalan berliku-liku. Katanya sensasi ya, anak muda. Masuk cari teman sendiri sudah setiap hari Minggu ketemu. Males, Pak, saya tak cari orang lain aja. Tarik jiwa, kata Pak Pendeta. Tarik jiwa satu, saya cari satu jiwa, Pak. Tapi saudara, ingat kita membawa diri ke dalam pencobaan. Saya cuma bilang, kalau kamu sudah umat Tuhan, ya pasti kita ruwet. Kenapa? Setan narik kita kalau sudah.
sudah di luar sana sebagai teman, masa saya diurusi? Ya kan? Sudah di pihaknya dia, masuk di dibikin sengsara lagi. Ya sudah, ini yang dibikin sengsara itu adalah yang belum di pihaknya, belum enggak? Di dalam Wahyu 14 ayat 12 atau 12 ayat 14 katakan ular naga itu memerangi keturunan wanita itu yang menuruti firman Allah dan memiliki iman pada Yesus. Siapa yang diserang setan? Yang mengaku diri umat Tuhan. Tetapi saat kita berbuat dosa, jangan kita salahkan setannya. Kenapa kamu melakukan ke... Ya Pak, pas setan lewat. Tidak bisa ini. Jangan disalahkan setannya. Hidup itu adalah pilihan. Keselamatan itu adalah pilihan. Jangan menyalahkan setan kalau kita melakukan kesalahan. Untuk itu. Susah jadi manusia. Susah jadi manusia. Saya balik lagi. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 Paulus berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jangan hidup kita menjadi seperti pepesan kosong atau kaleng kosong, tidak ada isinya, seperti handphone hanya dami atau casingnya saja. Casing juga hanya dibungkus tapi tidak memiliki isi. Yang dikatakan oleh Yakobus benar, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Nah, ini tadi jawabannya. Dan terakhir saya hanya mau bahas satu pasal. Mari kita buka Alkitab sama-sama, karena saya minta semua akan baca Yakobus 2. Ayat yang ke-14 sampai ke-20. Saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita percaya Alkitab tidak berbenturan, Alkitab tidak saling, tidak sesuai. Kita sepakat bahwa keselamatan hanya oleh iman, percaya. Tapi percaya itu ada isinya, yaitu penurutan. Jadi saudara ada di sini supaya selamat atau karena saudara sudah selamat makanya saudara beribadah? Pertanyaan saya, saudara ke gereja supaya selamat atau saudara ke gereja karena saudara sudah diselamatkan? Bedanya apa? Kalau saudara ke gereja supaya selamat, berarti yang kita lakukan ibadah itu adalah usaha supaya dengan perbuatan saya ibadah saya diselamatkan. Betul? Tapi kalau saya beribadah karena saya sudah selamat adalah satu ucapan syukur. Karena saya sudah diselamatkan sama Yesus, saya harus memuji dia. Saya mau menyembah dia. Saya mau datang dekat dia. Saya mau bertemu dia. Makanya saya ke gereja. Ya, ini yang kita mau, bahwa selamat hanya oleh iman, tapi perbuatan itu menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Mari kita baca. Saya akan tunjuk berapa orang. Ayat 14. Mulai dari masnya yang tadi song leader, silakan. Ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tepatnya. Sampai 16. Oke, ayat 17. Tanpa masnya yang itu biru, ya. Demikian juga. Dan juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada akhirnya
Oke, 3 ayat dulu. Kita lihat sama-sama di sini. Apakah gunanya saudara jika saudara mengatakan dia punya iman padahal dia tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Alkitab menggambarkan gini. Jika seorang saudara-saudari tidak punya pakaian dan kekurangan makanan, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu baginya, apakah gunanya? Talk only kan? Iman itu harus ada perbuatan. Oh, saya kasihan sama dia. Tapi dikasihani tok lah dia apa-apa. Gitu loh. Dia cerita, aku gak bisa makan berasku 3 sekilo, Pak Pendeta tolong. Terus Pak Pendeta tumpang tangan, dalam nama Yesus Tuhan memberkati, pulanglah dengan damai. Apakah bisa? Gak bisa. Harus dikasih beras. Solusinya harus ada. Demikian juga iman itu harus nyata. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Dia tidak hanya ngomong, dia menyembuhkan. Tidak ngeir resep konon lo dokter, bukan. Yesus menyembuhkan. Karena itulah kebutuhan kita, dan itulah iman dinyatakan. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Clear ya sampai di sini? Jadi kita ngomong iman, saya cinta Yesus, buktinya apa? Atau mau gereja, mau gereja setahun pisan jamuan sama Natalan gitu. Lah namanya cinta ya disambangi, rindu kan gitu kan. Lah kalau cinta gak pernah diopeni namanya bukan cinta. Ya, kita lanjutkan ayat 18. Siapa yang ini baca? Mungkin Bu Pendeta bisa bantu saya baca. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan tunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lanjutnya, belakangnya, ayat 19. Kita percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka menyesal. Sebelahnya, Mas. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Terima kasih. Sampai sini dulu kita bahas. Ya, tadi ada yang ngomong, saya punya iman, saya punya perbuatan. Tunjukkan imanmu, tunjukkan perbuatan. Selamatnya sendi. Saya percaya, gitu. Saya warga negara, pada saat kita di imigrasi kita marah-marah, saya warga negara Indonesia, buktinya mana? Kalau kita di luar negeri kita harus bawa paspor. Loh, saya ini orang Indonesia. Iya, buktinya mana? Bisa gak kita mengatakan saya, loh ini loh, saya bisa ngomong bahasa Indonesia. Loh, wong londo yo iso, gitu kan? Kalau mau belajar, benar gak? Harus ada bukti otentik gitu. Yang satu bilang, saya punya iman. Ya buktinya apa? Yang satu saya punya perbuatan tapi tidak punya iman. Bisa jalan? Tidak bisa. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita mau anak Tuhan Yesus kok koyo ngono to. Hidupnya berantakan tapi nek dino minggu gereja tok. Iman kok gitu kan? Di luarnya tatoan segala macam yang dilakukan segala macam boleh karena saya hidup di bawah kasih karunia, tidak di bawah hukum Taurat. Apakah bisa? Tidak bisa. Ya? Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kita mau, kita umat Tuhan di akhir zaman ini, iman kita bukan kosong. Iman kita bisa dilihat orang. Iman kita bisa kita buktikan dengan perbuatan kita. Ya. Ayat 21. Monggo, Pak. Yang mengoperasikan apa HP-nya? Bapak Abraham, bapak kita dikenakan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas misbah. Ayat 22. Apa ini? Pak siapa ini? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan.
Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terima kasih. Ayat 23 belakangnya, Pak. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham pada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ya, penekanannya coba kita lihat ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan itu, iman itu menjadi sempurna. Kasih itu bekerja. Kasih itu tidak ondo, tidak ngomong. Percaya sama Tuhan Yesus juga harus dibuktikan. Aku mengasihi Allah dengan segenap hatiku. Buktinya apa? Saya mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Buktinya apa? Ya, kita coba lanjutkan ayat selanjutnya. Sebelahnya, Mas. Monggo, Mas. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 25. Lanjut. Dan bukanlah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Terima kasih. Lanjut, Bu, yang pakai jas kuning. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, terakhir saya bacakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah jelas di dalam ini. Saya mau tutup bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Tapi yang menyelamatkan hanya oleh iman. Bukan iman plus perbuatan, bukan perbuatan. Saved by faith. Selamat hanya oleh iman. Nah, sekarang yang terakhir panggilannya. Sudahkah kita mau hidup oleh iman? Can the world see Jesus in you? Dapatkah dunia melihat Yesus dalam hidup kita? Can the world see Jesus in me? Dapatkah dunia melihat Yesus dalam hidup kita? Sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, kita punya aturan. Karena Bapa kita di surga adalah Allah teratur, betul? Tidak pernah Tuhan kita itu berantakan. Dunia aja kita diciptakan hari ke-6. Kenapa? Karena Allah menciptakan environment-nya. Tuhan menciptakan lingkungannya. Sehingga pada waktu manusia diciptakan sudah lengkap semuanya. Demikian juga dengan kita. Tuhan tidak bilang, kamu tidak bisa selamat. Akibat dosa itu maut, karena Bapak Adam dan Ibu Hawa jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus, Bapak di surga mengirim patrol bahwa manusia bisa selamat. Manusia bisa hidup tanpa dosa apabila mereka bergantung seutuhnya dengan Bapak. Dan itulah manusia Yesus Kristus. Sehingga itulah kerinduan kita sebagai umat Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau mengajar, sudahkah hidup kita seperti yang Yesus mau? Sudahkah tadi dikatakan cara kita bicara seperti yang Yesus mau? Sudahkah cara hidup kita dalam perkataan kita seperti Yesus mau? Sudahkah keputusan-keputusan yang kita ambil dalam setiap langkah kita sama seperti Yesus mau? Abraham Lincoln, sebagai terakhir saya mau sampaikan, dia adalah salah satu presiden Amerika Serikat yang menaruh gambar Yesus di kantornya. Saat dia punya masalah yang berat, dia melihat ke gambar itu dan berkata, kalau Yesus jadi saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah kita juga hal yang sama? Pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita marah sama seseorang, kita mau memaki orang, kita mau melakukan hal-hal yang jahat ke orang lain, sudahkah kita bertanya, kalau Yesus jadi saya, apakah dia membalas kejahatan teman saya itu? Kalau Yesus jadi saya,
kalau saya punya masalah ini, kira-kira apa yang akan dilakukan Yesus? Apakah saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya? I want to be like Jesus. Menjadi seperti Yesus adalah sekolah seumur hidup, saudara. Karena kita tidak tergantung berapa lama saudara ikut Tuhan. Betul? Saya kembali mengingatkan, orang pacaran 10 tahun kok saya gak kenal, ternyata pacaran di Facebook. Kelamaan, hanya tahu kata-katanya tapi tidak pernah ketemu orangnya. Setelah menikah gegeran terus. Kenapa? I don't know him. Saya tidak kenal dia. Saudara boleh 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun ikut Yesus, tapi karakter kita tidak berubah. Kenapa? Karena kita tidak kenal siapa dia. Meskipun pacaran setahun tapi intens, hasilnya lebih baik daripada pacaran yang jangka panjang tapi tidak intens, betul? Ada suami istri sampai tua juga gegeran terus, tidak kenal siapa pasangannya. Yang salah siapa? Ya karena kita tidak mau mengenal. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Ini loh, mengenal Tuhan. Baca firman-Nya setiap hari, karena disitulah Tuhan bicara kepada kita, sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebagai penutup, saya mau undang suami saya masuk ke depan karena dia yang suaranya bagus, saya sedih. Saya mau nyanyi bersama dalam satu lagu yang judulnya Apa Kita Hidup Dekat Yesus. Lihat kata-katanya, jangan lihat yang nyanyi karena kita tidak bisa bukan menyanyi dan ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Apa Kita Hidup Dekat Dengan Yesus. Jadi sama seperti yang sudah kita dengar bersama, apakah kita sudah beriman pada Yesus? Kalau kita sudah beriman pada Yesus, tentunya kehidupan Anda dan saya, perbuatan kita juga memantulkan apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Apa kita hidup dekat Yesus dalam sibuk kehidupan kita, sehingga dunia melihat Yesus dalam kehidupan kita? Apa dunia lihat Yesus dalam aku, engkau juga dalam
Yesus dalam sibuk kehidupan kita, sehingga dunia melihat Yesus dalam kehidupan kita. Apa kita pun menyatakan cinta pada semua orang yang berdosa, maukah kita selamatkan mereka dari binasa dosa? Apakah dunia melihat Yesus dalam engkau dan aku juga? Di dalam cintamu, di dalam baktimu, apa dunia lihat Yesus? Yang terakhir kali kata-katanya, apa hidup kita menyatakan perkataan serta perbuatan yang menarik atau menyesatkan orang yang mencari selamat? Apakah dengan perkataan kita orang datang dekat sama Yesus atau melihat aku mau jadi wong Kristen? Kenapa? Kok koyo ngono omongane wong Kristen? Ya. Sebagai penutup saya mau bacakan. Selama kita belum melepaskan keterikatan kita dengan penciptaan dunia, sampai kita mati, kita akan menjadi orang yang Kristen yang tidak mengalami perubahan kekristenan. Sampai titik tertentu benar-benar mustahil dan seseorang tidak akan pernah bisa berubah. Kekristenan itu simpel. Bagaimana menjalani hidup sama yang seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita merubah karakter kita menjadi kodrat ilahi, simpel tapi mustahil tanpa Tuhan. Jikalau tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mungkin bisa berubah. Untuk itu, bagian kita adalah meninggalkan cinta dunia dan kesediaan untuk hidup suci. Komitmen untuk hidup suci harus kita miliki. Biarlah Roh Kudus yang kita minta untuk hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Kesediaan meninggalkan dunia, tekad untuk hidup suci merupakan bentuk cinta kita kepada Tuhan. Walaupun belum sempurna, kita akan dibantu oleh kuasa Roh Kudus dari hari ke hari menyerupai karakter Bapa. Itulah doa dan harapan kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan untuk berkat firman Tuhannya pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Untuk yang bertugas bisa dipersilakan.
persembahan dan juga berdoa untuk bangsa dan negara terlebih jemaat gereja kita. Satu dalam doa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa di sorga, karena Tuhan sudah memberikan pengajaran kepada kami supaya kami tetap memperjuangkan iman kami sampai garis finish sehingga kami boleh memperoleh mahkota kerajaan sorga yang Tuhan janjikan kepada kami. Memang hidup ini adalah sebuah perjuangan ya Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa rela diproses oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus, menjadi seperti Engkau Tuhan. Karakter kami diubah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Elin yang sudah memberkati kami hari ini. Biarlah Engkau terus akan pakai beliau dan keluarganya menjadi alat Tuhan di ujung akhir zaman, sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa yang punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan, sehingga hidup mereka diubah menjadi baru, sehingga melalui kehidupan setiap orang yang diubah, banyak orang yang boleh mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Banyak orang tertarik dengan Yesus melalui kehidupan kami, yang kami lakukan di dalam kehidupan kami, karena kami boleh menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani Tuhan. Engkau akan memberkati supaya iman mereka tetap tangguh di dalam Engkau Tuhan. Mereka tetap menjadi orang yang setia kepada Engkau Tuhan. Mereka mengasihi Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh Tuhan menjadi mempelai Kristus yang cinta kepada Engkau Kristus. Karena Engkau hanya merindukan Tuhan, anak-anak Tuhan ini adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena bukti daripada mengasihi Tuhan adalah kami melakukan perintah-perintah Engkau. Tolonglah kami Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus supaya kami sanggup melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami berbeda dengan dunia yang ada di sekitar kami, dengan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Kami berbeda ya Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami akan melihat betapa indahnya mengiring Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolonglah ya Tuhan, supaya keselamatan terjadi di seluruh tanah air ini dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja dengan luar biasa, pakai anak-anak Tuhan untuk menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada, sehingga Indonesia ini boleh dipulihkan, diselamatkan jiwa-jiwa berada. Dan biarlah di ujung akhir zaman ini Tuhan, kami tidak sembrono di dalam hidup ini, tetapi kami boleh berjaga-jaga menjadi seperti gadis yang bijaksana ya Tuhan. Kami terus membawa pelita, membawa minyak ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami dikuasai dengan kuasa Tuhan, kami dikuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami mampu untuk bertindak bijak di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan, mereka menjadi jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan dengan cinta yang sejati, cinta yang agape, walaupun itu tidak mudah Tuhan, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kami akan mampu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk perekonomian seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan tolong mereka. Kami percaya ketika kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolong setiap kami, sehingga kami tidak akan mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini kalau Tuhan bersama dengan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk anak-anak kami yang rencana bulan Juli akan masuk sekolah maupun kuliah tatap muka Tuhan. Ini rencana pemerintah Tuhan. Tetapi semuanya kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Berkati supaya anak-anak kami tetap semangat dalam belajar walaupun harus belajar online ya Tuhan. Engkau yang akan menolong mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus memiliki semangat di dalam belajar, bahkan mereka bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang akan membuat anak-anak kami berhasil, karena mereka adalah generasimu, mereka yang akan melanjutkan kepemimpinan gereja, kepemimpinan bangsa ini ya Tuhan. Biarlah anak-anak mudamu di seluruh Indonesia ini akan diberkati oleh Tuhan menjadi anak-anak generasi yang berkualitas di hadapan Engkau. Generasi yang akan memegang tongkat kepemimpinan di masa-masa yang akan datang ya Tuhan. Di ujung akhir zaman ini Tuhan. Karena Engkau berjanji bahwa di ujung akhir zaman teruna-teruna muda akan dibangkitkan oleh Engkau menjadi pelayan-pelayan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah kami memberkati anak-anak muda ini supaya mereka menjadi laskar Tuhan di tengah-tengah dunia yang fana ini untuk memberitakan berita sukacita tentang kerajaan sorga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya bangsa dan negara ini diberkati oleh Tuhan, disejahterakan oleh Tuhan,
para pemimpin kami ditaruh hikmat karimah dari surga, supaya kebijakan yang diambil mendatangkan damai bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Terakhir kami berdoa untuk persembahan yang boleh kami bawa pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami bawa berkenan di hati Bapa dan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Tuhan pasti akan memberkati kami lebih dari apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Itulah doa yang bisa kami aturkan di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajaib. Kami serahkan doa kami pada Bapa kami hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Salam dan jemaat Tuhan kami berdiri. Supaya kami sungguh-sungguh memahaminya, agar kami semakin teguh, agar kami semakin lebih untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan mengenal kasih dan kuasanya dalam setiap kehidupan kami. Doa menyerahkan doa hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan terus akan memberkati dalam hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaannya, supaya semakin hari Tuhan tambahkan hikmat yang daripada-Mu. Tuhan berkati supaya setiap urusannya semua dibuat oleh Tuhan berhasil. Tuhan Yesus yang berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu saat ini yang sudah hadir di dalam ibadah ini. Berkati mereka dalam kehidupannya, berkati rumah tangga, pekerjaan, dalam segala urusan. Mereka yang tidak bisa hadir karena sakit ya Tuhan, tolonglah supaya tangan Tuhan yang penuh kuasa
Tuhan tumpangkan atas tubuh mereka, supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan dari segala sakit penyakit secara jasmani, dan terlebih mereka yang sakit secara rohani, supaya Tuhan juga memberikan hati kepada mereka, pemahaman supaya mereka membutuhkan-Mu Tuhan. Tuhan tolong supaya Engkau akan panggil dan tarik kembali mereka untuk datang kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan yang sudah kami rasakan sampai hari ini, sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali dan mengambil saat teduh sejenak.